saya Siti Nur Aisyah dari kelompok Makmur Tani Cianjur. Saya petani cabai. Kemarin saya mengikuti kuliah WhatsApp bersama Nova dan Elias. Terima kasih kepada Nova dan Elias atas kuliah WhatsApp tersebut. Saya mendapatkan informasi tambahan mengenai cara mengatur keuangan bisnis sehingga saya dapat mengembangkan bisnis pertanian saya lebih baik lagi. Semoga program seperti ini akan diadakan kembali ke depannya dengan tema yang lain. Terima kasih. Hai, nama saya Sri, salah satu dari anggota dari kelompok tani Tanabi Farm yang berada di Pangalengan, Kabupaten Bandung Selatan. Kesan saya setelah mengikuti kuap ini, saya mendapatkan ilmu baru mengenai keuangan bisnis tani. Saya mulai sadar ternyata pembukuan dalam bisnis tani sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar bisnis tani berjalan dengan lebih baik. Selain itu juga, saya mulai memahami mengenai pengelolaan keuangan bisnis tani. Terima kasih pada semua pihak yang telah mengadakan kuap ini. Nama saya Suhendar bin Ahdi dari kelompok Makmur Tani di Cianjur Selatan. Saya sebagai petani cabai ya. Kemarin saya mengikuti kuliah WhatsApp bersama Nova Alliance. Terima kasih kepada Nova dan Alliance atas kuliah WhatsApp tersebut. Saya mendapatkan informasi tambahan mengenai cara mengatur keuangan, mengatur bisnis, sehingga saya dapat mengembangkan bisnis pertanian yang saya lebih baik lagi. Semoga program seperti ini akan diadakan kembali ya. Halo, saya Yulia, salah satu kelompok tani jamur tiram Trimasrub Indonesia yang berlokasi di Serang, Banten. Kemarin saya telah mengikuti kuliah WhatsApp bersama Nova dan Alians tentang bagaimana cara mengelola keuangan bisnis. Nah, tentunya materi ini sangat menarik sekali bagi petani-petani yang baru terjun. Nah, terima kasih kepada Nova dan Alians telah mengadakan program ini. Semoga kedepannya program-program ini tetap berlanjut dengan tema-tema yang tentunya lebih menarik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Tiffany Tanujaya, domisili Jakarta, peserta Kulab Seri 1. Nah, hari ini saya mau sedikit sharing mengenai pesan dan kesan apa yang saya dapatin selama mengikuti kuliah WhatsApp kemarin. Dan untuk kesan sendiri dari saya itu, untuk materinya tuh sangat bagus banget dan membantu teman-teman yang lagi memulai usaha bisnis UMKM atau yang sudah berjalan. Dan untuk pesan dari saya itu, lebih sering-sering mengadakan kuliah WhatsApp agar kita mendapatkan ilmu dan juga bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari kita atau di dunia bisnis kita. Terima kasih. Halo, nama aku Yeni Sintia, peserta kuliah WhatsApp Series 2, domisili Surabaya. Untuk pesan dan kesan selama aku mengikuti kuliah WhatsApp ini, kesannya materinya sangat menarik, terutama untuk berbisnis di masa pandemi saat ini dan sangat membantu para UMKM untuk membuka ilmu-ilmu yang didapat dari kuliah WhatsApp. Terus untuk pesannya sendiri, semoga kuliah WhatsApp itu akan terus diadakan ke depannya dan juga bisa membuka ilmu dan wawasan bagi para UMKM dalam berbisnis terutama di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Nama saya Ina, saya peserta dari Jakarta, peserta Kulwet Season 3. Pesan saya tuh anunya menarik ya. Terus kesannya semoga semakin sukses dan semakin jaya. Halo, saya Nita, peserta Kulwab Series 4. Kesan dari saya sangat menarik infonya, terima kasih. Pesannya semoga diadakan kembali di lain waktu, terima kasih. Halo, aku Nahla, peserta Kulwab Series 5. Untuk pesannya, materi yang dibagikan sangat bermanfaat dan mudah dipahami. Kemudian untuk pesannya, sebaiknya diadakan kulwab lain dengan tema yang lebih menarik.